bisa dimanjain sama diperhatiin. Oh iya? Iya, lemah. Nah, jadi aduh, ketahuan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hai hai guys, tentu kalian ini sekarang baper abis, gimana tidak? Dede Lesti menghabiskan malam ini ditemani ayahnya. Tapi bukan itu yang menjadi kita baper, tapi adalah ketika Lesti dan Bilar satu mobil. Ada yang senang di balik teoca. Satu mobil ya, satu mobil mereka berdua. Terlihat Lesti yang goda Bilar. Wah, karena Bilar kenapa? Dia itu dapat sesuatu sih dari Rosa. Dan seneng banget sih Bilar itu. Si Dedek menggoda si abang Bilar. Cihuy, yang satu mobil guys. Luar biasa kan, malam minggu romantis banget. Bang Bilar nyampe, ya bela-belain ikut mobilnya si Dede. So sweet, mau kemana ya mereka ya? Jadi penasaran nih, gimana endingnya nanti malam ini? Kemana mereka berdua ini? Apakah ke Cianjur, ke Bandung, atau kemana? Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk mereka demi kebahagiaan mereka berdua. Semoga dilanggengkan, semoga berjodoh sampai menua. Oke, juga saya harap pada netter semuanya, pada kalian semua, untuk mendoakan mereka. Ya, jangan pernah percaya pada ramalan, karena ramalan itu sesuatu yang hanya prediksi nyata. Mereka yang meramal semua banyak kelirunya, banyak salahnya. Jangan sampai kalian terpengaruh ya dengan hal-hal seperti itu. Lihatlah bukti nyata. Kalian pernah ingat kasus Aurel? Aurel Hermansyah pernah diramalkan dengan Atta Halilintar, itu hanya settingan. Tapi buktinya mereka udah tunangan. Jadi yang deket-deket aja, banyak yang lain tidak akan saya kuat. Tapi percayalah, dan doa kalian akan bisa menyikap semuanya. Doakanlah mereka berdua berjodoh sampai menua. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.